cuma 2 jam akhirnya kita sampai di Jatuhcap. Di satu siap kita langsung makan karena lapar banget dan mules. Kalau kesini tuh jangan mules ya please, susah banget itu ngurusnya. Nah, ini nih tempat baju kesukaan aku nih. Banyak banget baju lucu. Lihat di jalan. Kita jualan aja ganteng, gengs. Aduh, bahaya nih Thailand. Iya bener. Dari awal aku kesini ya, aku tertarik banget sama jeans ini tuh. Lucu gitu warnanya, ya ampun. So colorful. Kalian ke Jatuhcap, es krim yang satu ini jangan lupa dibeli karena dia terkenal banget. Satunya murah banget loh, cuma 10 baht doang dan banyak rasa. Dan rasanya asli. Enggak kaleng-kaleng. Lucu dan enak, seger banget. Tuh. Ada bus. Pokoknya kalau kalian ke Thailand jangan lupa ke Jatuhcap karena ini
surga fashion banget buat kalian yang suka belanja dan harganya murah-murah. Jadi jangan males buat cari barang di sini. Ya, lucu banget gak sih? Ini cuma 200 baht. Murah banget. Kalau aku bisa-bisa kayak gini nih. Ya ampun, di last stop dong kita beneran di last stop. Kita beneran di keberhentian terakhir bus. Parah banget cuy. Gila. Padahal tadi udah nanya gitu loh, Pak ini kan Lamongan ya? Terus dia kan, iya ini kan Lamongan. Terus tiba-tiba katanya enggak, cuma ke airport, jadi kita salah. Baiklah. See? Kita di pemberhentian terakhir, lihat dong. Semua bus berhenti di sini demi apa? Kita enggak tahu ini di mana demi apapun dan ini udah jam 12 malam. Makanya sayang meok. Iya nih. How much we pay for a taxi to the mall? No ticket. No ticket. You go taxi. No how much? Meter. Okay. Thank you very much. Immediately. Yeah. So we stop at the mall. So get six and then go airport. So, yeah, back to airport. The door six and take a taxi to now Lamongan. Yes. Okay, got it. I'm sorry, thank you so much for helping us. Jadi kita beneran nyasar. Jadi tadi dari satu cak, kita tuh nanya kalau mau ke Lamongan itu naik berapa. Terus kita lihat A1, kita nanya sama supirnya, Pak, A1 kok ke Lamongan? Terus dia bilang iya. Ya udah kita kayak aja kan. Dan kita bingung gitu kenapa nyampe airport. Terus tiba-tiba dia bilang, enggak. Dan kita dibawa ke pemberhentian terakhir. Terus kita disuruh balik lagi ke airport, terus ngambil taksi, which is lebih mahal harganya. Dan ini sudah jam 12 malam. Luar biasa sekali ya. Lihat dong, kita udah di airport. Ini kak. Bayangin kita di airport, mau ngapain coba? Ya ampun, kegoblokan yang lagi. Jadi, karena kita nyasar di airport, biar gak rugi, kita beli paket lagi. Karena paket kita udah habis. Akhirnya kita sampai. Yeay, girls power. Gila ya, cewek pulang jam segini lah. Ini udah jam 12 lewat loh. Dan kita baru nyampe. Dan balik lagi ke apartemen di jam 12:30. Oke, jadi aku akan bikin kesimpulan tentang perjalanan hari ini. Yang pertama, Chatuchak itu adalah pasar yang paling terkenal di Thailand. Jadi, kalau kalian ke Thailand, harus wajib kudu banget ke Chatuchak. Karena barang-barang di sana sangat-sangat murah dan kualitasnya bagus. Udah gitu, model-modelnya juga unik, lucu, dan kebanyakan gak ada di Indo. Adapun di Indo, itu biasanya hasil dari just tip atau mereka ngeborong dari Thailand ke Indonesia. Jadi kan lebih enak belanja langsung di Thailand. Terus yang kedua, kalau kalian ke Chatuchak, usahain kalian mempersiapkan diri dengan baik, alias siapin duit, siapin mental, siapin fisik.
Kenapa siapin duit? Karena gitu kalian di catucak, kalian bakal kalap sekalap-kalapnya karena banyak banget barang. Nah, selanjutnya, catucak itu kan bukannya Jumat malam, Sabtu sama Minggu. Kalau aku lebih nyaranin kalian buat ke catucak itu di hari Jumat malam. Kenapa? Karena Jumat malam aja tuh udah rame, apalagi Sabtu sama Minggu. Udah gitu, catucak itu kan panas banget ya, panas-panas banget karena Thailand lagi panas-panasnya. Udah gitu catucak rame lagi, makinlah panas. Jadi lebih baik kalian memilih di malam hari di hari Jumat.